Halo Saber, ketemu lagi sama aku. Anissa di Sailor. Sekarang kita lagi main The Sims 4, keluarga Cemara sama keluarganya Sean Saber. Jadi kita masih di tempat perkemahan ya, semua orang pada kelelahan setelah edisi foto-foto kemarin. Dan mana si Neng? Si Neng kita suruh duduk sini ya, Bumil tolong. Wah, perutnya sudah semakin membesar dong Saber. Lihat, kasihan banget gak sih dia? Dia ini udah second trimester ya Saber ya. So aku pengen si Neng kan suka banyak fans yang datang gitu dan agak ngeganggu privacy si Neng. Jadi kita coba Iya nyewa bisa nih. bodyguard yuk Saber yuk. Dia kan udah jadi artis papan atas ya Saber ya. Kita harus sekarang nyewa bodyguard. Habis itu kita juga harus sewa asisten yang bisa melayani si Neng ya Saber ya. Oke. Okay. Ayo telepon dulu. Ini Sensitif anak-anak ini pada ya. kelelahan Saber tuh pada tidur pada ujung-ujungnya gitu sih. Jangan relax lah sleep. Aishon di mana? Aishon di sini aja tidurnya. Aishon tidur situ. Terus Alisa kenapa? Hujan kan tidur sini Gi. Alisa tidur, Ainci juga tidur Saber. Kayaknya ini hari terakhir deh Saber kita di sini. Di Granite Falls sepertinya. Kita kan udah sewa bodyguard ya. Tapi kok aku nggak lihat ada bodyguardnya? Kemana dong Saber? Anci tidur please. Dia mau ngapain sih kan dia lelah. Udah sana tidur biar si Neng aja yang di sini. Kita sih suruh si Neng masak dulu yuk. Kita suruh bikin yang agak anget-anget gitu. Gambo ya Saber ya. Ya kita bikin gambo. Wait, ini siapa? Oh ini fansnya si Neng. Wait, lihat fansnya si Neng pakai hijab dong. Dan bajunya kayak si Neng banget. Dia terinspirasi sama si Neng. Ya ampun, aku baru tahu ternyata ada fans si Neng yang kayak si Neng banget tau gak sih? Makasih ya mbaknya. Dia niat banget lagi datang ke sini jauh-jauh terus ngasih kado gitu kan. Priscilia namanya Saber. Kita nanti itu tanda tangan ya Saber ya. Dia emotional meltdown kenapa sih? Dia sedih kenapa? Bye. Ya namanya juga lagi hamil ya Saber suka sensitif gak jelas gitu loh. Kasihan banget sih Nek. So Saber pastiin kalau kalian suka sama serial ini jangan lupa untuk like, share, dan komen dan sebarin ke teman-teman kalian supaya makin seru. Kita take selfie yuk Saber yuk. Oke. Okay. Dan habis ini kita lanjutin lagi bikin gambonya. Karena dia udah mengingatkan akan si Neng banget ya Saber ya. Jadi kita kasih special treatment fan service gitu sih Saber. Oke, okay. Si Neng tuh selalu sibuk banget suka terima-terima telepon tapi nggak tahu dari siapa. BTW ini mau bahasa on the way. Ini mana ya? Bodyguard nih ya Saber sama asisten ya saya nggak lihat dong. Lah, Arka kok bangun? Wah, kamu bangun. Oh, kamu lapar. Makanya nggak bisa tidur. Mana dingin pula ya. Neng, ayo dong cepet diselesaikan. Kasihan anak-anak soalnya. Lah, kemana sih ininya? Hilang dong, tak kasat mata, Saber. Yes, ada humor and hijing. Oke, okay, segala macem lah ya. Ini kita taruh dulu di sini. Nah, sekarang bisa makan deh. Kamu makan, terus Alka sit, habis itu makan juga. Emang si Alka bikin apa sih? Tadi kayak bikin marshmallow ya, Saber ya. Ya udah, mari kita nikmatin. Ini apa sih? Jadi campingnya tuh kedinginan ya, Saber ya. Karena turun salju, apa kita pulang aja kali ya? Kasihan juga sih anak-anak. Wait, ini siapa? Ini Fancy Neng lagi dong. Kenapa fans si Neng di sini mirip-mirip si Neng? Lihat pakai baju kayak si Neng, terus pakai kerudung kayak si Neng ya gak sih? Si Neng jadi trendsetter banget, sumpah. Kayak si Neng banget Saber. Oke kita apa ya? Kasih tanda tangan ya Saber ya. Iyalah kita kasih tanda tangan harusnya. Kok kita nggak bisa ngasih tanda tangan sih? Why? Yaudahlah biarin diliatin. Harusnya sih hari ini kita udah check out ya nggak sih? Karena kita kan udah 2 hari gitu kan Saber di sini. Jadi kalau misalnya sampai malam kita belum check out, ya kita check out sendiri aja soalnya aku nggak tega lihat anak-anak ya kan. Ini siapa sih? Lagian juga aku pengen buka-buka kado dari Saber.
Kok Saber sih Sims biar kali ya. Udah Neng, ya udah kita pulang ke rumah aja ya Saber ya. Maaf ya kita nggak bisa lama-lama. Soalnya ada Bumil nih, jadi agak siapa lagi Jenny? Agak ribet juga. Kita travel home aja. Kita belum bayar bills loh, tolong. Kita ambil itu dulu yuk dari pohon uang. Oke, akhirnya kita udah sampai di rumah juga. Alhamdulillah ya, sabar ya. Kita suruh si Neng bayar bills dulu. Bayar bills. Emang udah dibayar ya billsnya ya? Belum kan? Nah, abis ini aku pengen si Neng sama si Aishon pergi ke dokter kandungan untuk ngecek sekalian USG juga kan. Pengen tahu aku anaknya cewek atau cowok, sabar. Soalnya aku udah penasaran banget. Mana sih kita visit Gino, kita visit dokter kandungan with Aishon. Aishon mana ini dia Aishon. Oke Neng, bye bye. Sampai ketemu nanti. Arka kenapa sih? Akhirnya balik lagi ke rumah tercinta ya, sabar ya. Setelah camping yang bumba ya. Wait, ini fansnya si Neng ngapain masuk-masuk sini? Privacy tolong. Fansnya si Neng banyak banget sih. Kita just go away ya, sabar. Ini fancy Neng? Bukan, ini Mbak Butler kita. Loh, Mbak Butler kita berhijab, sabar. Alhamdulillah sekali sudah berhijrah ya, sabar ya. Mbak Butler kita hijrah, sabar. Aku gak tahu apa yang membuat dia pada akhirnya meniru style si Neng ya. Mungkin saking obsesnya. Yes. Papahnya si Neng ngajakin main ke taman, tapi kan si Nengnya lagi di dokter kandungan ya. Nah, kita akan lihat kado dari Sims berapa aja. Kenapa banyak banget ini sih makanan sih? BTW ya, kita taruh aja deh Saber. Mana kado? Oh, ini dia kado dari Saber. Dapat treadmill. Ya, treadmillnya kenapa dijual? Janganlah. Kita ulangi lagi. Treadmillnya buat si Aishon aja di bawah ya Saber, jangan dijual. Nih, dapat kursi kita jual. Dapat ini yang mahal, yes. Dan dapat ini juga yang mahal. Royal banget emang ya. Royal banget ya emang Saber fans-fansnya si Neng ini nih. Si Neng masih di dokter kandungan lumayan lama juga ya. Banyak tikus lagi Saber, no. Anci lagi ngapain? Anci lagi nonton, Aureli lagi ngapain? Aureli lagi main dong Saber. Dia pengen poti, kita urusin Aureli ya. Jangan ex-nanny deh. Sendiri aja. Itu seriusan Mbak Anayanya berhijrah. Berhijab, sabar. Wah. Dariku tak menyangka dong Mbak Anaya. Anci, udah nonton TV-nya. Jangan nonton TV terus ya. Kamu mendingan pipi dulu. Terus ini kerjaan aspirasi, sabar. Soalnya kan dia bentar lagi mau gede. Mbak Anayanya ngapain sih di dalam toiletnya si Anci ya. Anji tuh gak suka gitu kalau ada orang masuk kamar dia. Mbak Anaya pergi dong Mbak. Dia suruh ngapain nih? Play instrument. Oke. Kita main instrument. Biola dia mana? Dia ada biola kan? Oh ini dia. Oke, kita suruh practice 1 jam lagi soalnya. Yeay, Anissa is back. Coba kita lihat si Neng ya. Hasil USG-nya kayak gimana Saber. Ini momen surprise banget. Mana? Oke, kita lihat. The patient name above is Frank. Oh, twins? What twins lagi? It will be most likely one boy and one girl. Jadi, kembar tapi yang satu cowok, yang satu cewek. Wow! Such a big surprise gak sih, Saber? Oh no. Oh no, aku tak menyangka sekali. Si Neng bakalan hamil kembar lagi. Kok kita cuma ada satu ya ininya ya? Oh, kita belum bikin kopiannya ya? Ini aku pengen warna... apa ya? Warna ini hijau ah, Saber. Kita harus bikin kopiannya harusnya. Biar ada 2 gitu loh. Yes, kita taruh di sini. Iya.
Please deh di sini. Nah, gitu ya. Keluarga besar sekali ya, Saber ya. Tiga anak kembar, satu anak cewek, dan dua anak kembar, tapi satu cowok, satu cewek. Waduh, ini bakalan makin rame banget di rumah, Saber. Ramenya pakai super duper banget. Ini Bumil lapar lagi. Bumil makan gambo aja, soalnya itu mau dimakan sama Aureli, kasihan dia. Laper sampai lagi potty train. Kita lihat udah selesai. Aduh, perasaan kayak gini banget sih si Anci itu main biolanya. Sesuatu banget deh. Bikin kuping tuh gimana gitu. Tapi udah mulai lumayan enak sih. Aishon kemana? Aishon kurang workout nih. Aduh, ya udah nanti setelah bangun kita suruh Aishon workout tolong. Bolo lagi ngapain? Bolo gak ke toilet, Bolo. Pakai litter box-nya. Habis itu kamu di sini. Groom dulu ya, kamu belum nge-groom. Bobo mana? Bobo pengen tidur ya? Tidur sini, Bem. Nah, kita suruh Bobo tidur di tempatnya. Wah, ya, di episode kali ini banyak banget surprise ya. Dimulai dari banyak fansnya Neng yang copycat banget sih Neng. Jadi kayak role model gitu. Terus kemudian si Neng ngobrol sama siapa? Oh, sama Aureli. Terus ngelihat Mbak Anaya yang berhijab ya. Dia ada angin apa gitu, baju butlernya kemana gitu. Aku bingung, Saber. Gak ngerti kenapa bisa kayak gitu ya. Yaudah biarin si Neng makan. Neng mau makan di mana sih? Oh, dia mau duduk di samping Aureli dong. How cute banget gak? Kamu udah selesai belum sih, Anci? Udah ya, ya udah kalau udah selesai. Ayo kita draw dulu, karena kamu kan disuruh ngedraw. Ini put in inventory. Kita ikut ngedrawnya seperti biasa di kamarnya. Dapat quirk apa tuh? Oke, nanti kita baca ya, Saber ya. Di kamarnya Alisa ya, kita draw lagi bikin bentuk-bentuk. Coba kita lihat si Neng quirks-nya maksudnya gimana tuh. Oke. Refine plaid, triggernya eating excellent quality meals. Behaviornya, with fame comes fortune, and with fortune comes an expectation for the finer things in life. Okay. Ini aku ada sisa satu fame point, kita kemanain ya. Aku baru nyadar loh, si Neng udah jadi proper celebrity sekarang. Tuh ada endorse, Neng. Kerjain aja endorse. Lumayan buat nambah-nambah biaya persalinan ya. Tolong ya, Saber ya. So, in the next episode kita akan mendekor rumah. Ini dong. Dollhouse ya, Saber ya. Dollhouse-nya Anci sama Alisa, ya kan. Sebelum mereka gede. Emang mereka berapa hari lagi? Mereka sekitaran 4-3 harian lagi dong. Sedih gak sih? Aureli udah semua kan? Yaudah, oh, Bumil bisa ngajakin toddlernya main gak sih? Kita mendingan, daripada main, mendingan kita teach basic need you, Saber. Main flashcard aja supaya Aureli pinter kayak kakak-kakaknya yang lain ya. Kita lihat Anci. Masih what happened? Jangan sampai, kayak ini moment, no bolo. Bolo, what happened? Tolong Saber, kuatkan iman kalian. Oh no, Bolo meninggal. Oh no. Aku tak bisa melihatnya, Saber. Tolong. Bolo meninggal. Oh my gosh. No, that is so sad. Neng, Neng, come here, Neng. Ini Bolo meninggal. Bolo sudah ketemu waktunya, Saber. Dijemputnya sama Grim Reaper juga ya, ternyata ya. Sedih banget gak sih? Setelah Mom's Quiz sekarang Bolo. Oh, sampai si Mbak Anaya aja sedih banget, Saber. Kita coba plead, Saber, kali aja dikabulin. Ya kan, kita coba plead. Come on, why? Why kita gak bisa plead? Why, Aishon bisa plead gak sih? Ih, kok gak bisa sih? Oh, pelitnya khusus untuk manusia doang ya. Bolo, bye-bye. Sedih banget gak sih, Saber? Ini lagi Bobom, bukannya sedih malahan. Pengen kawin, udah tahu ibunya lagi, udah meninggal ya.
Oh, tidak, sedih. Tapi ya begitulah hidup ya. Nanti kita akan kuburin Bolo dengan apa namanya? Dengan hikmat ya. Dia juga butuh dikuburkan supaya arwahnya tenang ya, Bolo. Sedih. Ini apa? Tau gak sih, kayaknya beberapa minggu ini tuh sedih banget, tau gak sih si Neng ya. Dari mulai, emang ya hidup tuh ada yang datang dan ada yang pergi, pasti seperti itu Saber. Dimulai dari mamsku yang pergi di tempat camping. Ya, kayak gitulah Saber. Terus si Bolo juga sudah RIP. Sedih sampai si Neng gak tau mesti ngapain lagi. Oh. Dan yang paling sedih adalah anak-anak dong. Mereka tuh kayak kehilangan banget tolong. Kehilangan banget sosok Bolo. Soalnya Bolo yang menemani masa-masa ini mereka ya. Masa-masa toddler mereka. Terutama Alisa dong. Lihat Alisa sedih banget. Akhirnya sampai di sini dulu kita main The Sims 4. Keluarga Cemara di mana di episode kali ini. Kita berduka ya Saber karena Bolo nggak ada. Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini, pastiin untuk like, share, dan komen. Dan sebarin ke teman-teman kalian supaya makin seru. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam kreasi kreatif, dadah!